itu hati yang paling dalam itu pasti akan berhenti, menyatakan ayo berhenti, berhenti merokok, berhenti, berhenti, pasti itu akan menyatakan itu kalau niat. Bahkan pikiran pun juga seperti itu, akan jangan merokok, jangan merokok, dan jangan merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Adi Poah. Teman-teman, video kali ini saya akan membahas mengenai cara berhenti merokok. Tentunya ini untuk perokok yang aktif. Kita sebenarnya sudah tahu akan bahaya menjadi seorang perokok. Bahkan di setiap bungkus-bungkus rokok itu sudah tertulis jelas bahwa merokok itu dapat menyebabkan gangguan jantung, paru-paru, bahkan untuk perempuan yang hamil itu mengganggu janin gitu. Dan itu bukan hanya tulisan saja, di bungkus rokok itu di situ sudah ada gambar seseorang yang memang akibat menjadi perokok, baik itu di paru-paru, baik itu di leher, bahkan sampai gambar mulut orang yang memang riwayatnya adalah sakit akibat menjadi seorang perokok aktif. Tapi dalam dunia perokokan sampai sekarang pun masih begitu banyak. Oke lah, saya tidak akan mengajak teman-teman untuk berhenti, tapi saya hanya mampu untuk membicarakan pengalaman saya pribadi. Nah, sekarang gini, orang menjadi perokok itu kita lihat latar belakangnya. Apa penyebab orang tersebut? Saya pribadi yang dulunya itu saya perokok. Sebelum perokok pun saya tidak merokok. Ya jelas, itu tentu jelas. Perokok dan sebelum merokok. Jadi gini teman-teman, pengalaman saya pribadi pada waktu itu saya masih usia kelas ya kelas 7-8 lah, itu SMP. Di SMP kelas 1 itu sudah mencoba untuk merokok. Untuk merokok. Nah, waktu itu waktu menjadi perokok itu sebenarnya saya tidak langsung mencoba. Ternyata yang melatar belakangi itu pertama adalah teman. Jadi memang benar apa yang diriwayatkan dalam Islam itu, bahwa bergaul dengan orang baik maka akan tertular kebaikannya. Bergaul dengan orang penjual parfum maka kita akan tertular harum wangi parfum. Begitupun sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memang notabene-nya adalah jalan yang keliru, pasti kita akan ikut-ikutan dengan jalan yang keliru pula. Nah, dulunya saya memang teman-teman saya itu orang-orang perokok. Bahkan mereka mencoba-coba. Pertama itu teman. Yang kedua adalah bahasa yang kerennya itu mati gaya. Jadi mati gaya gini teman-teman. Bayangkan aja kalau kita sama teman-teman yang perokok, dia selalu merokok setiap nongkrong, setiap di jalan, bahkan setiap mengendarai sepeda motor, itu seolah-olah menjadi keren gitu. Merokok itu menjadi keren, gaya yang cool, laki-laki banget, karena itu masih usia SMP gitu. SMP itu masih ya cari-cari perhatian sama orang-orang gitu, bahkan sudah mengenal cewek gitu kan, cari-cari perhatian. Nah, mati gaya tersebut dengan kelompok orang-orang yang memang teman-teman saya itu perokok semua, otomatis saya ikut-ikutan merokok, menganggap bahwa mereka-mereka itu keren, nggak ada yang nggak ngerokok kecuali saya. Akhirnya saya pun terbawa itu. Bukan hanya itu saja, waktu itu ngobrol nongkrong sudah megang HP semuanya kan, sambil lihat HP, teman-teman tuh sambil ngerokok, lihat HP sambil ngerokok, itu keren. Nah, pada saat itu saya masih tidak mati gaya karena masih pegang HP. Begitu HP baterainya low, low bat, sudah mati,
itulah yang menyebabkan saya menjadi kembali untuk merokok. Jadi nggak ada pegangan lagi nih, teman-teman ngerokok, teman-teman megang HP, saya sudah HP-nya mati, otomatis saya merokok. Itu yang menjadi latar belakang waktu itu masih usia SMP menjadi perokok. Dan bahkan waktu saya menjadi perokok itu bukan lalu setelah tidak sama teman-teman itu nggak ngerokok. Ngerokok hanya bersama teman-teman waktu nongkrong. Itulah terbawa oleh teman-teman yang perokok semua penyebabnya. Dengan mati gaya. Dan ternyata untuk merokok itu seolah-olah waktu dulu sih kelihatan keren gitu. Keren, cool, gagah, dan pede. Padahal kalau kita sadar sekarang, ternyata banyak cewek-cewek itu, perempuan, memang dia itu tidak menyukai cowok perokok. Memang ya banyak sih. Karena cewek-cewek sekarang sudah pada pintar, itu rata-rata. Toh juga ada cewek-cewek yang merokok. Nah, setelah SMP, lalu menginjak usia lulus SMP ke SMA, saya memang masih merokok, tapi bukan berarti merokok yang memang aktif ya teman-teman, bukan setiap hari ngerokok ataupun setiap di jalan ngerokok, tidak, atau bahkan saya beli itu tidak. Saya merokok waktu itu hanya dengan teman-teman nongkrong, karena memang teman-teman saya itu orang-orang perokok semua. Nah, menginjak di SMA di kelas 12 ataupun kelas 3 itu saya waktu itu emang ini sebuah anugerah mungkin ya. Saya mengikuti workshop itu tentang bahaya merokok waktu itu dari dinas kesehatan. Jadi ikut workshop tersebut. Nah, di situ orang-orang tersebut presentasi mengenai bahaya merokok. Jadi menampilkan sebuah gambar di slide itu. Gambar-gambar yang memang akibat merokok. Jadi banyak penyakit-penyakit yang ditampilkan, paru-paru yang memang sudah rusak, pankreas yang sudah hitam, jantung yang memang sudah tidak normal kembali, terus apa tenggorokan yang memang pernapasannya sudah tidak normal, tidak melalui hidung tapi melalui di lubang dari tenggorokan itu. Dari situ saya menyadari tentang bahaya merokok. Nah, setelah pulang dari workshop tersebut tentang bahaya merokok, 1 minggu, 2 minggu saya tidak merokok. Bahkan sama teman-teman saya tidak merokok. Lama-lama saya masih bergaul nih sama teman-teman yang merokok itu. Saya masih bergaul dan ikut juga merokok. Itu salah satunya ya teman-teman tersebut mati gaya gitu kan. Seperti tadi yang sudah tidak pegang HP, ya apalagi tangan ini bingung mau apa, akhirnya otomatis minta rokok, ikutlah merokok. Setelah itu akhirnya saya lama-lama sadar memang dengan hati yang begitu dalam, bukan hanya melihat dari gambar yang tadi, tapi saya melihat nyata benar tetangga saya memang paru-parunya rusak akibat merokok. Dari situlah kesadaran saya timbul bahwa tentang bahaya merokok. Oke, sekarang kita pada intinya, belum sampai inti ya. Bagaimana untuk berhenti merokok? Setelah itu saya memang benar-benar niat. Ingat teman-teman, yang pertama adalah niat. Kalau memang niat kita memang untuk berhenti, otomatis semua, baik itu dari gerakan tangan yang memegang rokok tadi, itu akan berhenti. Baik itu hati yang paling dalam, itu pasti akan berhenti. Menyatakan, ayo berhenti, berhenti merokok, berhenti, berhenti. Pasti itu akan menyatakan. Itu kalau niat. Bahkan pikiran pun juga seperti itu. Akan jangan merokok. Pertama niat. Yang kedua, teman tadi. Bergaul oke, tapi di saat memang jangan sampai mengikuti arus teman yang salah. Saya tidak mengatakan orang perokok itu salah, tidak. Hanya sayang saja, sayang dengan kesehatannya ataupun sayang dengan maninya gitu. Jadi
saya batasi. Jadi setiap bergaul sama mereka, kalau hanya untuk menongkrong, saya tolak. Telepon untuk ayo ajak nongkrong, saya tolak. Karena itu pasti akan menyebabkan. Tapi kalau memang sesuatu yang positif, pengajian ataupun belajar kelompok, itu pasti saya ikut. Tapi kalau hanya untuk nongkrong, pasti saya tolak. Karena apa? Karena saya pasti akan menimbulkan itu. Karena hati saya sudah niat itu. Yang kedua, mau tidak mau nih, adalah saya selalu membawa bungkus permen. Bukan bungkus, maaf, sorry, bukan bungkus. Mau tidak mau nih, saya harus membawa permen. Ini salah satunya. Walaupun katanya si permen tidak baik, tapi sebaik-baiknya rokok, lebih baik permen. Jadi saya mau. Jadi setiap karena hal yang mati gaya tadi, saya makan permen. Entah itu lollipop ataupun permen yang biasa. Itu. Jadi memang teman-teman, intinya adalah niat. Kalau memang teman-teman niat untuk berhenti merokok ataupun jangan merokok, ya harus tulus dari hati. Hati ini akan mendorong semua fisik kita, gerakan tubuh kita, bahkan sampai ke daya pikir otak kita. Nanti jemari-jemari tangan ini sudah berhenti. Dan dibatasi oleh teman-teman yang merokok tadi. Itu teman-teman, intinya niat, memang tulus benar-benar niat untuk berhenti merokok. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe dan like di channel Adi Puah. Ditunggu komen-komennya kalau ingin request tentang bahas mengenai hal-hal yang memang kehidupan-kehidupan, ya insya Allah saya siap. Yang tentu dengan pengalaman saya pribadi, karena kalau saya menceritakan tidak saya pengalaman, saya tidak berani. Apa yang pengalaman saya pasti akan ceritakan, ya mudah-mudahan sebagai motivasi teman-teman yang memutar video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.